tapi tentunya tidak mengurangi keceriaan Minggu Siang GP Mania. Karena akan ada hiburan yang berbeda dari MotoGP. And hi, it's me Asni Putri, will bring you another story about MotoGP, only on Top Speed MotoGP. Membuka Top Speed siang ini, Asput mau umumin GP Mania yang berhasil menebak dengan benar pertanyaan kuis minggu lalu. Siapakah rider yang memegang rekor kemenangan terbanyak di GP Jerez? Yes, jawabannya adalah Valentino Rossi. Paket ban motor spesial siap dikirim ke rumah kamu ya. Dan Asput masih punya banyak hadiah untuk kalian semua. But after this break, Angel Nieto merupakan pembalap Spanyol yang namanya diabadikan sebagai nama sirkuit Jerez. Selamat buat GP Mania yang sudah berhasil menjawab pertanyaan minggu lalu. Ada merchandise trendy buat kamu. Gak usah khawatir ya, karena masih ada banyak hadiah buat GP Mania. Kalian tinggal simak ulasan yang akan tayang setelah ini. Lalu mention jawaban kamu di akun media sosial kita. Karena akan ada jam tangan keren yang siap dipaketin ke rumah kalian. And now, without further ado, this is only for you. Sebelum lanjut, Asput mau umumin pemenang kuis minggu lalu yang sudah berhasil menjawab siapa peraih gelar juara dunia MotoGP musim 2020. Dan jawabannya adalah Johan Mir. Selamat ya GP Mania, kamu berhak mendapatkan helm super kece. Eits, tenang aja, hadiah dari Asput ini masih banyak. Nah sekarang kita saksikan dulu the secret behind Marc Marquez helmet. Kamu, kalian cuma harus tebak ada berapa motor Ducati yang turun balapan di musim MotoGP 2022 ini. Kalian kalau udah tahu jawabannya langsung tulis ya di kolom postingan yang sudah tersedia di Instagram kami. Jangan lupa juga tag 3 teman kamu ya. 30 minutes is over, saatnya Astrini Putri pamit undur diri. And always remember, you are not defined by the speed of your surroundings. Your mind is always in the race. Bye-bye.